Halo Nub, jumpa lagi. Sekarang kita lihat, bisa nggak invoker cyber rendah ngelawan atau bahkan membunuh berserker level tinggi? Ini contohnya dari guild yang top 1-2 ya, dengan CP tentunya jauh lebih tinggi dari gua. Bisa dilihat di sini, sekali recording langsung meninggoy guys. Nah, sekarang kita lihat bisa nggak kira-kira gua ngekill atau ngelawan orang ini. Di sini lo pada bisa melihat gimana cepatnya lari seekor berseker, bahkan pengguna lightning atau petir aja nggak bisa ngejar ini. Jadi lo harus hati-hati sebagai invoker untuk menjaga jarak aman sambil nembakin dia dengan power source. Gunakan frigid fog untuk tahan badan kalau nggak ada pilihan, dan selalu menggunakan lightning run. Di sini lo akan ngerilis target lock musuh. Ini mirip dengan stealth-nya ninja Sura atau kuno ya, namun nggak ada immunity, jadi lo harus benar-benar hati-hati. Ini orang kayaknya lagi auto makro atau dijokiin ya, nggak tahu juga ini. Ya, berserkernya gampang sekali ngejar invoker, terasa sangat lamban ya power source-nya karena kita kena slow speed debuff dari si berserker. Tapi dia sendiri attack speed-nya nggak bisa di reduce kecuali lu pakai imprint atau pakai mobility debuff-nya primrose yang 50%. Jadi benar-benar sakit melawan berserker cepet tinggi, kecuali kelas lu bisa lompat jauh sambil nembak ya, seperti invoker bukan air, atau bisa tahan badan kayak Yacha sama Grandmaster. Nah, mati dia, tapi kayaknya gua menang karena beruntung aja sih. Ini dia nggak terlalu serius nanggepin gua. Jadi jawabannya iya bisa, tapi mati invoker nomor seven. Next, mari kita lihat bagaimana lu memainkan invoker di mas PvP. Apakah dia bisa survive dan membunuh banyak dengan CP level fiscal ini? Ini lu baca baik-baik ya, unique stylenya atau kekuatan dari invoker ini, pahami dan manfaatkanlah skill-skill yang dimiliki oleh invoker supaya lo bisa survive dan membunuh lebih banyak. Intinya jaga jarak aman, tembak dari jauh sambil nari-nari, gunakan FG di Voltage Burst dan Lightning Run untuk menunggu cooldown. Oke, selamat menikmati permainan seorang noob untuk invoker.
Nah, sudah lo lihat semua kan gimana invoker bisa bertahan hidup selagi lu bisa jaga jarak aman, tidak terlalu bernafsu maju ke depan dan menyimpan bodyguard untuk kabur ke belakang, kemudian menggunakan frigid fog kalau kejebak dan menggunakan lightning run ketika semua skill lu dalam kondisi cooldown. Lightning run ini sangat membantu untuk melepas lock dari musuh, jadi mirip stealth-nya Sura dan Kuno ya, cuman hati-hati gak ada immunity. Lagi-lagi power source adalah andalan lu, kemudian gigafall adalah damage tertinggi lu. Healing lu dari mana? Dari cataclysm. Kombonya simple, cataclysm ke gigafall, fissure ke gigafall, frigid ke gigafall, bodyguard ke gigafall. Voltaic burst sangat bagus kalau lu jarak aman musuh di depan, dia punya front guard untuk menahan damage musuh dan bisa teleport kiri kanan atas bawah. Jadi lu pinter-pinter lah latihan gimana untuk berdansa dengan invoker, sangat-sangat enjoyable. Gua selalu kembali ke invoker ini, nggak ngerti, tapi bagi gua ini kelas paling enjoyable, apalagi setelah dibuff jadi playable banget ya beberapa bulan belakangan ini. Jadi ini gua udah lama nggak main invoker ya, jadi di sini nggak terlalu bernafsu, gua benar-benar main aman dan hanya fokus menembak dari sisi kejauhan. Ya di sini timnya juga bagus. Jadi kesimpulannya ya, invoker adalah kelas yang kuat untuk bertarung di mas PvP. Oke, nope, sampai jumpa lagi di episode lainnya.